Kota Geruangi ada Bukit Rampok yang sangat indah dan cukup menantang. Sini. Ininya kalau hijab ya. Yang ini mana? Bandrol. Pakai harness dulu, Bu. Sudah bagus ya. Pakai harness dulu itu, Bu. Namanya dulu, Bu. Oke, teman-teman, sore hari ini Ibu Bupati Tegal, Ibu Haja Umi Azizah akan mencoba adrenalinnya di Bukit Rangkok ini, dan beliau akan menaiki Bukit Rangkok yang sangat bagus sekali. Ini sedang naik, teman-teman. Aduh. Jadi kalau kita sudah sampai di tengah-tengah seperti ini, ya tenaganya harus disiapkan. Tengah megap ya. Mas Faizin, siap mas ya. Mas Faisi yang berjalan, nanti saya yang menginstruksikan. Jadi ini rombongan dari Ibu Azizah. Ini dengan Humas Pemkab Tegal. Di belakang ada Bu Umi Azizah yang sebentar lagi akan naik ke Bukit Rangkok di Pagerwangi. Nah ini, aduh saya nggak bisa ngomong. Gemeteran. Saya rengosan. Rengosan. Jalannya ada yang belum jadi, Bu. Baru sampai di sini tuh. Jadi ini. Terus kita mau ikuti Ibu Haja Umi Azizah yang akan naik ke lantai pertama di Bukit Rangkok Pagerwangi. Tetap. Ayo. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sore. Baik ya, selamat datang di Via Ferrata Bukit Rangkok atau Rangkok Via Ferrata di Desa Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ya. Anda sekarang berada di ketinggian sekitar 300 mdpl ya. Ada di kawasan batuan Bukit Rangkok. Habis ini tingginya, Bapak Ibu, tingginya berapa dari sini? Tingginya dari sini kurang lebih 150 meter nanti ya. Kalau dari ini sini. Ini sudah berapa tadi? Ini sudah banyak, Bu. Terus nanti melewati jembatan Birma, sehingga kalau sudah start nggak bisa balik, Pak. Harus melanjutkan. Iya, Bu. Kalau sudah start harus lanjut, Bu. Nggak bisa mundur lagi. Sekali layar terkembang, pantang untuk. Oh iya, nggak bisa. Pimpinan harus paling depan, Bu. Maaf, Bu, bercanda. Berapa menit? Ya.
Perjalanan normal 30 menit, Pak. Aja. Perjalanan normal 30 menit. Enggak normalnya biasanya 2 jam, Pak. Duduk. Satu orang selfie, ya kan, lihat pemandangan bagus, sebentar-sebentar foto gitu, ya. Oke, baik, semua sudah pakai pengaman. Harness sudah terpasang, ya. Saya akan memperkenalkan dulu, Anda sudah dilengkapi dengan pengaman standar, ya, untuk panjat tebing, ya. Ada harness, ini namanya harness, seat harness. Ada lanyard atau kostil, ini adalah alat untuk mengaitkan di pengaman yang ada di tebing, berupa sling nanti pengamannya, ya. Dan ini tidak boleh terlepas. Kalaupun nanti mindah itu satu persatu. Yang model ini cukup diputar, tekan. Putar, tekan yang model ini, ya. Yang model hitam beda lagi. Ini agak diturunkan dulu, baru diputar, terus ditekan. Keceriaan di lantangan ini. Baik. Berdoa, silakan. Menyenangkan, menghibur. Ini adrenalin. Iya, baru tahu ternyata di Pagerwangi ada Bukit Rangkok yang sangat indah dan cukup menantang. Yang pasti setelah di launching, harapan saya adalah menjadi salah satu destinasi wisata yang memang dikunjungi oleh seluruh wisatawan, terutama kawula muda, ya. Sehingga harapan saya kepada kepala desa, bumdes dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya agar destinasi wisata Bukit Rangkok ini semakin banyak dikunjungi oleh warga masyarakat Kabupaten Tegal dan daerah-daerah yang lain, dan ini sangat unik. Jalan terus. Langsung ke yang ini dua aja. Saya pikir ini dipercantik semen. Saya sangat bangga. Senang tentunya bahwa kerja keras kami dari pemerintah desa dan juga seluruh masyarakat Pagerwangi dan juga komponen-komponen yang lain, pemuda dan semuanya saja, alhamdulillah beliau Ibu Bupati sangat terkesan dengan wisata Bukit Rangkok. Walaupun Nun Sewu, ya saya sampai
trak-trak ini karena memang tujuan utamanya adalah agar destinasi wisata Bukit Rantok ini juga menjadi salah satu pilihan prima dona di Kabupaten Tegal. Nah, terus untuk harapan kedepannya, harapan yang diinginkan kepala desa agar ini bisa lebih terkenal lagi pada pemerintah khususnya. Ya, tentunya kami sangat berharap dukungan dari pemerintah kabupaten melalui bupati dan disparpora yang berkaitan dengan pariwisata. Dan alhamdulillah beliau juga dari disparpora dan juga bupati sangat support, sangat mendukung. Tentunya harapan besar kami adalah nanti pembinaan dan juga katanya bantuan dana tentunya untuk pengembangan wisata di Desa Pagerwangi, yaitu di Bukit Rangkok, agar bisa lebih baik dan tentunya bisa dinikmati oleh seluruh warga di Kabupaten Tegal umumnya dan masyarakat di Nusantara khususnya. Oke, terima kasih. Sukses selalu Pak Kades. Ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Kades harapkan semuanya bisa lancar, bisa terwujud dan menghasilkan tadi perekonomian di Pagerwangi tambah meningkat. Terima kasih. Ternun. Baik teman-teman, tadi sudah saya meminta keterangan dari Ibu Bupati Tegal sekaligus Bapak Kepala Desa tentang harapan serta keinginan beliau. Dan alhamdulillah harapannya jelas Bukit Rangkok ini menjadi destinasi yang bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya atau sebesar-besarnya untuk masyarakat khususnya di Pagerwangi. Jadi Bapak Kepala Desa Pagerwangi menyampaikan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud, yakni memberikan perekonomian kepada masyarakat yang lebih baik. Itu saja teman-teman yang dapat kami berikan untuk teman semua di sore hari ini bersama Ibu Bupati Tegal yang tadi telah meluncing dari wisata di Pagerwangi, yakni Bukit Rangkok. Untuk teman-teman semua, silakan hadir di sini menikmati pemandangan yang indah. Di belakang saya ini seperti ini pemandangannya. Anda yang datang di sini akan menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan di Bukit Rangkok. Demikian yang dapat kami berikan untuk teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.